Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna meninjau Taman Wisata Alam Tegunung Tangkupan Parahu pasca terjadinya erupsi. Selain meninjau posko PVMBG dan Kawah Ratu, ia pun menghimbau agar warga sekitar untuk tidak panik dan tidak terpengaruh berita hoax yang beredar. Bupati Bandung Barat AA Umbara meninjau posko pengamatan PVMBG Gunung Tangkuban Parahu pada Minggu siang. AA Umbara melihat pergerakan alat seismograf. Berdasarkan laporan, saat ini kondisi atau aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu lebih baik dan normal, bahkan cenderung stabil meski masih ada tremor tapi cenderung sangat kecil. AA Umbara berharap warganya untuk tidak panik dan termakan informasi hoax. Dan juga memang rekomendasi ini sudah jelas. Anak buah saya berapa puluh orang udah di sini, ya. Ini ada Kapolsek, ada Camat, ada BPBD, semuanya. Jadi masyarakat harus tetap tenang saja. Dan tentunya berdoa terus supaya ini tidak kejadian apa-apa lagi. Kini ratusan petugas dari pihak pengelola Gunung Tangkuban Parahu terus melakukan pembersihan debu. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.